Halo Sobat Kandang Dairy Farm. Di video kali ini kita akan bahas mengenai manfaat kolam untuk bebek dan entok. Bebek dan entok merupakan binatang semi akuatik yang bisa dilihat dari paruh dan jenis kaki yang mempunyai selaput. Untuk itu mereka bisa hidup di darat dan tetapi juga membutuhkan air. Untuk itu di Kandang Dairy Farm kita buatkan kolam untuk bebek dan entok. Ukuran kolam yang ada di kandang dairy farm ini dengan panjang 2x3 meter dan kedalaman sekitar 30-40 cm. Dan berikut beberapa manfaat kolam untuk bebek dan entok. Di antaranya adalah untuk mandi, membersihkan diri dan minum sehingga entok lebih bersih dan lebih sehat tentunya. Berikutnya bisa menghilangkan pada entok itu sendiri, sehingga bebek dan entok akan merasa lebih nyaman dan hal ini berpengaruh pada pertumbuhan bebek dan entok itu sendiri. Dan supaya bebek dan entok sehat, kebersihan kolam harus tetap dijaga ya sobat kandang. Jangan lupa untuk mengganti air kolam apabila airnya sudah kotor dan keruh. Sobat kandang bisa lihat kan betapa bahagianya bebek dan entok yang ada di kandang dairy farm bermain air di kolam. Dan biasanya sekali mandi mereka pada berjemur di bawah sinar matahari untuk mengeringkan badannya. Oh iya, buat sobat kandang yang mungkin tidak mempunyai lahan yang cukup untuk membuat kolam, bisa diganti dengan bak sebagai pengganti kolam itu. Yang penting adalah bebek dan entok bisa mandi dan membersihkan bulu-bulu mereka dari kotoran yang menempel. Nah, itulah beberapa manfaat kolam untuk bebek dan entok versi dari kandang dairy farm. Dan semoga semua binatang peliharaan kita selalu sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang. Cukup sekian dari Kandang Dairy Farm. Salam satu hobi, salam peternak, salam sukses semuanya. Terima kasih.